Kembali apa donasi? Kembali. Terima kasih. Oh iya, akan dijawab nanti kenyataannya. Tambah 4.000 lagi ya buat biaya pesan. Oh, jadi 6 sama 4. Ya. Oh, Kakak maaf dikat dulu karena tadi belum bicara lugas atau tandas. Mohon maaf adanya. Setelah ini baru Anda. Terima kasih atas kesabaran dan menunggunya. Uang Anda akan jadi milik saya jika Anda bersabar, tapi jika tak bersabar tidak akan jadi milik saya. Karena konsumen dilindungi YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen ini akan melindungi Anda jika pelayanan ini kurang memuaskan kepada Anda. Mohon maaf adanya. Ini ramai amat, Pak Keok. Alhamdulillah. Tentunya udah pada tahu ya, ini adalah Keok ya. Dua paduan antara telur dan terigu, atau disebut dengan telur-teloran. Tapi bukannya telur-teloran terbuat dari plastik, ini terigu dan telur ya tentunya. Nanti asumsi kita dibawa ke ranah sana, bahwa telur-teloran itu sepertinya terbuat dari plastik. Karena buah-buahan dan pisang-pisangan juga terbuat dari plastik. Bagaimana kalau dengan obat-obatan? Takutnya bukan obat beneran itu. Iya, makanya kalau udah kata ada akhirannya antu, takutnya mainan gitu. Obat-obatan, telur-teloran, nanti pikiran kita jadi tidak terbuat dari plastik gitu. Pacar-pacaran? Pacar-pacaran, ya, anak-anakan, itu semua dari plastik semua. Mama pada ngantri ya, Bang Keok? Alhamdulillah, silakan dilihat aja dan ditinjau aja keadaannya seperti ini. Ini belum, peringkatnya belum menunjukkan signifikan ya, ini baru di awal doang. Baru di awal ya? Iya. Wah, mantap. Yang 7 sama yang 5 jadi satu kantong, Bunda? Iya. Oke. Eh, beda yang 5.000 beda. Oh, beda, ya? Beda adalah medan kuda, tapi kakinya 4, Bun. Udah sember habis nih, Bang Keok. Alhamdulillah. Berkat konsumen. Dia tanpa didukung konsumen, hidup ini tak akan ada artinya apa-apa, Bu. Karena didukungnya oleh konsumen. Jangan Anda berbangga karena tanpa dialah saya tidak mengandung arti apa-apa dalam hidup ini. Itulah stigma hidup, Bu. Makanya kita berdiri pun ada tonggak-tonggak yang akan mendirikan kita, Bu. Makanya jadi orang jangan aku, biasa aja. Ya aku kayak apa, Bang Keok? Aku biasa, membusungkan dada. Bukan dadanya dibusungkan ke depan, tetapi egonya yang tinggi. Begitulah mungkin kira-kira. Padahal biasa-biasa aja sih menurut kacamata kita. Tapi Anda tidak memakai kacamata? Yang tidak pakai siapa? Keok pintar ngomong begini, emang aslinya begini gimana, Bang? Aslinya memang begini. Sejak di awal. Sejak di awal kita tidak. Memang dari nilainya, Bunda. Kalau misalnya ditambah lagi uang, begitulah. Cara ngelayanin memang begini. Rp6.000 biasanya kalau penuh. Kalau penuh, Ibu mau penuh, Rp6.000, Bu. Ya, silakan Ibu berpikir dulu. Akan menjadi kenyataan, Bu. Karena apa yang Anda ucapkan. Orang menata kata menjadi bahasa dan menjadi kata menjadi kata-kata. Sebenarnya orang sebut itu. Iya. Biasanya menjadi, biasanya dengerin Mario Teguh, sekarang ini Mario Teguh. Iya. Mario Keok. Iya, Bu, sebenarnya orang tuh bisa enggak menata kata menjadi sebuah kata menjadi kata-kata. Kalau orang udah bisa menata katanya, insya Allah bisa berkata dan berkata-kata. Jadi tanpa ada pemikiran lagi, dengan sendirinya dia akan kata-kata. Bang Keok belajar bahasa-bahasa begitu dari mana, Bang Keok? Ya, dari menimba ilmu. Misalnya, ya, dari cara orang intelek berbicara kita. Dari mulai kecil, ujuk-ujuk bisa, aduh ujuk-ujuk itu bahasa Sunda sebenarnya. Tapi sudah dipatenkan dari bahasa Indonesia. Ujuk-ujuk gitu namanya. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba, Bu. Tiba-tiba tuh suddenly, bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Nah, tahu bahasa Inggris. Noitisen. Tidak begitu jauh kalau masa bahasa Inggris. Ibu, yang limanya pakai daun sudah ya, Bu? Sudah belum, mari, Bu. Ini sudah tidak akan dijawab lagi karena akan dijulurkan kepada tangan Anda. Jadi dari pertambahan nilai nih? Ya, silakan. Ya, jangan liatin wajah saya, nanti akan berubah warna. Enggak, saya lihat yang kanan, Bang Keok. Ya, iya. Bisa, berapapun nilainya, jadi satu atau keinginan konsumen akan saya wujudkan menjadi kenyataan. Pakai daun semua, oke lah kalau begitu. Semoga Anda tenang dan berbahagia. Nilai kebahagiaan diukur oleh Anda, bukan oleh saya. Ini? Ya, karena cara pelayanannya mungkin, atau cara apanya yang akan menjawab mungkin konsumennya itu sendiri, bukan saya yang menilai. Karena orang baik kan, ya. Kalau orang dagang nggak boleh ngomong, atau aku yang enak, karena yang menilai semuanya dari konsumen itu sendiri. Semuanya tersirat akan dan jawabannya ada di konsumen itu sendiri, ya, bukan dari saya.
emang itu ilmu hidup namanya, ilmu katon. Katon itu kelihatan. Iya, setelah pariwara berkat ini. Dagang berapa jam, Kang? Kurang tahu deh, kalau misalnya dari jam 6 pagi saya udah standby di sini sampai jam 3-an tuh berapa jam? Nah itu sampai jam 3 ngomong terus, Bang Yop. Ngomong terus gitu. Ya nanti ya berhenti kalau enggak ada yang beli emang enggak ngomong, tapi ya saya sudahin, emang saya orang gila. Itulah kira-kira. Kalau enggak ada yang beli ya dia. Ya nanti bang, dikiranya jadi tuh orang udah manggung, tinggal lepas baju doang begitu kira. Ini daun apa, Bang Yop? Ini bukan daun bambu ini. Daun pintu. Daun sawi. Daun sawi. Ya. Kalau daun bambu bagus buat kita suara tentunya. Iya ibu, kan pingsannya buat. Iya ibu, selamat berbahagia ya, dan tersenyum. Selamat menikmati gitu ya. Iya. Yuk, kasih. Kembali kasih, takutnya Anda sudah punya kekasih. Lah kalau nggak dikembali nanti kekasihnya nyari bagaimana? Semuanya orang akan laku kalau dagang cara dagangnya begini, ah. Dalam pelayanan begini, stigmennya memang seperti itu. Seperti yang kalau Anda buka di buku saya itu, cara pelayanan sejak dulu tuh memang di awal memang begitu. Di buku saya di hipnoselling itu sudah diterangkan di sana bahwa pelayanan atau stigmen manajemen orang dagang itu seperti ini. Tentunya tanpa sekolah pun kalau kita mau dan bisa dan mau, insya Allah orang itu akan dibukakan dari bumi dan dari langit, dari niatnya orang itu dengan ketulusan, cara berkata dan bagaimana untuk konsumen itu sendiri. Dan kan nggak duduk-duduk ya kan? Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan. Berdiri mulu 5 jam nih. Iya, 5 jam iya betul. Untuk 10 akan diberikan, berancak ke 10 kembali ya. Jadi satu kantong 10 untuk Anda yang bertopi dan melihat pandangan matanya kepada saya. I'm sorry, please thank you. Ini pagi udah berapa porsi nih, Kang? Apanya? Yang beli udah berapa banyak? Oh, udah banyak, Kang. Udah banyak. Kita nggak dihitung sih. Nanti besok kalau ada ini harus bawa orang untuk menghitungnya atau bagaimana? Udah tak terhitung. Kalau udah mulai jam segini terus sampai habis gini aja terus. Ada lagi, tak pernah henti. Biar belum ketemu A juga memang tak pernah henti. Iya. Jadi apalagi udah ketemu A mungkin lebih luas lagi wawasannya. Amin. Apa ini, Kak? Ini sambel. Sambelnya saya sediain satu panci ukuran 26 atau 2 kilo setengah satu hari loh. Ini dituang sambelnya. Ini yang 15 jadi satu ya. Jadi dua ya. Ini yang 15 sudah masuk daunnya, ini yang tidaknya. 15 apa bulatan? 15. 15.000. Ini ngambil sendiri ya, Kang, semua ini. Memang ngambil sendiri. Kita lepas semua. Lepas jadi, ya. Jadi komitmennya gini. Buat apa kita orang kita pelihara orang untuk mengemas saus dan sambalnya kita gimana ya? Kita suruh segini-segini, kalau saya lebih baik saya tingkatkan saus sambalnya gitu, misalnya 1 kilo jadi 2 kilo setengah, nggak mengapa daripada saya tambah karyawan untuk mengemas saus sambalnya. Satu gitu, kedua juga orang merasanya kadang-kadang di apa ya? Pelit. Iya, begitulah kira-kira. Udah nggak bisa ngomong kalau udah siang, mah. Oh gitu? Suaranya habis. Iya, suaranya habis, iya, lelah juga, iya. Kadang sampai jam 2, jam 3 baru makan, belum minum. Iya, belum makan, belum minum, hanya untuk konsumen. Tapi di awal kita udah sarapan sih. Pendidikannya apa, Pak? SMP juga nggak lulus, saya mah. Betul ya? Iya. SD terakhir? Iya, namanya orang dulu kadang-kadang kata mama katanya, udah deh ngangon kambing aja, kalau enggak udah ngangon kambing tuh udah agak-agak gede. Saya pergi ke Bandung, bantuin mama katanya gitu, jadi pembantu tuh. Saya jadi beban pembantu, saya nangis, lalu jam 3 tuh udah bangun. Kadang ngiloin minyak, ngiloin terigu di orang, kadang marut kelapa, itulah suka dukanya hidup saya. Terus akhirnya saya ke Jakarta ngikutin tukang sayur, kadang bantu layani tukang sayur. Kadang dikasih makan doang, kalau untuk anak sekarang nggak bakalan mau. Hidup seperti itu harusnya instan kalau anak sekarang. Begitu kita minta layanin misalnya, ayo layanin saya, harus tahu dulu salarisnya gitu loh ya. Kalau anak sekarang tuh, iya harus tahu salarisnya, iya. Padahal pernah diomelin konsumen nggak, Kang? Ya biarin aja, nggak usah dijawab. Misalnya dia mesen tiba-tiba, Bang Keok bikinin ya, aku mau pergi dulu. Pas datang dia marah-marah, kok dingin sih, Bang Keok? Nah emang kita mau ngejaga panasnya ya kan? Biarin aja mau ngomel apa. Kita diem aja, jangan kita jawab, nantinya malah imidnya nggak baik buat kita.
atau kita nanti dijudge di area luar bahwa kita nggak bagus dalam pelayanan ini gitu, kalau saya, karena akan melukai dia dan mendosai kita juga, aku nggak mau gitu. Biarin, itu kan kepuasan dia akan menjadikan buat kita gitu, buat amalan itu. Biarin orang ngomelin nggak apa-apa, itu kan cuma beberapa gelintir dan nggak setiap hari. 4 tanpa daun dan 6 daun untuk Anda, tolong ibunda, ibunda tercinta. Beranjak ke 6 dan ke 7, pakai daun sudah ada di hadapan Anda untuk menunggunya, sedang dan saya balikin. Balikin adalah lagu seleng. Tuangkan Royco. Oh, ini mau ngadun? Iya, tuangkan Royco. Kerja nih, nggak apa-apa nih? Iya, memang secara gimana, stimulan apa-apa sih? Stimulan apa? Secara apa sih kalau gini? Secara bertahap ya, sambil... Royco kasih berapa tuh kan? Royconya 8 bungkus. Sapi ya? Sapi, karena sapi lebih tajam rasanya. Hah? Oh iya, rasanya lebih tajam. Lebih tajam atau lebih enak ya. Komposisinya lebih banyak ke gurihnya. Kalau ayam kurang begitu. Apa itu satu gelas tanpa orang? Ini tepungnya ya, sebagainya. Ini berapa, sekilo? Satu kilo nanti, satu kilo lagi. Nanti setelah mekar baru telurnya, nanti kalau udah berapa menit enggak langsung. Enggak langsung ya. Kilo lagi yo. Ini 2 kilo. Ini 2 kilo ya. Ini 2 kilo. Enggak repot nih ambil gawe gini. Enggak, udah biasa. Udah biasa tiap hari ya? Tiap hari kan. Nanti ini sambil ngobrol ini udah halus ah. Oh jadi udah jadi. Udah halus ya, udah jadi. Tadi kita, sambil diemin ya. Iya. Nanti kan gerinjilannya itu kan lembut kan. Lembut ya. Begitu pada saat kita mau dimauin dia udah selesai kan, udah keinginan kita sudah terjawab, dianya udah halus gitu, jangan sendirinya. Karena air akan pure gitu. Itu menurut analisa atau logika kita. Karena logika dan narasi itu nyata. Itu rumus matematika hidup lah. Ini masukin ya? Iya masukin, nanti ini disatuin gitu udah. Oh ini bisa dulu? Iya. Karena ini takutnya pengen masih pengen dihalusin. Hmm. 6 sama 4, 10. Nanti saya sambil ngelayani lagi. Sambil ke atas lagi, ini tutup-tutup. Takutnya ntar orang menilai kok nggak ditutup, nanti ditutup pada lala pikiran orang kan, kita harus sampai sejauh itu pemikiran kita, harus sejauh itu pemikiran. Namanya kan kalau konsumen itu kan menilai negatif, jadi selalu negatif kalau orang selalu salah, makanya kita harus berusaha untuk betul gitu lah. Karena konsumen itu begitu menilainya kita itu salah dalam salah, jadi kitanya harus selalu kalau pakai es batu itu supaya nggak basi, supaya di adonan tadi yang kita lihat itu, karena semakin dia enggak pH-nya naik itu tingkat keasamannya tinggi, akhirnya jadi basi ya. Oh, kalau menurut kacamata saya gitu. Ahli fisika. Iya, karena di fisika itu begitu. Kita tuh harus dipakai es batu kalau mau jangka waktu panjang. Kalau orang-orang kan misalnya asumsinya kan kalau orang dagang kan biar mekar, kalau saya enggak. Kalau untuk mekar tuh saya enggak punya pikiran begitu. Malah kalau mekar tuh pH balanya naik tuh jadi asam menurut saya. Tapi namanya orang kan, itu pendidikan saya, kalau pendidikan orang saya enggak tahu. Itu caranya kita melayani dengan baik tuh sampai sejauh itu. Kalau di saya, kalau di orang saya nggak ngerti. Ini bawa berapa terus? Ini 10 kilo ah. Sehari. Kali ini nambah berapa banyak? Ya, ini berapa sekilo. Banyak? Ini sekilo setengah kan. Tadi saya udah. Saya tadi udah ituin. Ini pasti sekilo setengah. Ini nggak meleset, paling kurangnya misalnya berapa gram gitu. Ini udah sekilo setengah, nanti dituangin diaduk gitu, kayak tadi gitu loh. Udah gitu ah. Udah selesai ini, kalau udah nanti kan harus selesai kan materi kita di hari ini. Mungkin esok hari bisa berjumpa kembali di acara acuan yang lain dengan tidak jauhnya dari ruang lingkup bersama kami, yaitu di dunia resep ya, nanti kan bumbunya secara statement setiap remuk gitu loh. Begitu memang, supaya kita tidak lari. Kalau gini kan asal nembak-nembak aja kalau bumbunya, dan aslinya nanti tidak merata. Kalau udah di sana kan nanti merata semua. Sudah jelaskah? Berapa jadi berapa duit? Kurang tahu, belum sejauh itu. Sejadinya kalau saya belum meneliti sejauh itu ya. Iya, nanti kita rilis lagi dan kita berapa muk, mungkin nanti di air nantinya itu. Itu air.
kenapa jadi oh dicampur-campur? Iya, masih belum homogen kan yang saya. Kabar bahasa kimianya homogen. Ini yang udah diaduk. Jadi tinggal nambahkan 3 sendok. 3 sendok agar. Apa agar? Iya, tidak 3 sendok agar ini. Oh, garam. Iya, garam. Nah, ini bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya 6. Rempahnya apa aja dia? Ini ada ketumbar, kayu manis, kapulaga, jinten, kemiri, kunyit sedikit. Oh, 10 ya, Pak? Iya. Bumbu India apa Malaysia ini? Kurang tahu deh, saya belum pernah ke India soalnya. Terlalu nggak kesampaian, se-Indonesia aja saya belum pernah ke sana. Bahkan saya punya cita-cita ingin ke Kalimantan dan Bangka Belitung aja belum kesampaian. Itu cuma dalam mimpi ya. Cuma Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa yang ada di sekitar sini aja. Ini nama dagangannya apa, Bang? Keok. Keok. Iya. Apa, Bang? Dua paduan senyawa yang berbeda antara telur dan terigu. Atau tas seimbangnya telur dan terigu, itulah keok. Dibantu dengan bumbu rempahnya. Bumbu resepnya dari mana, Bang? Ya, pemikiran sendiri ya, itu tarik sejarah. Kalau para pedagang dari Gujarat itu datang ke Indonesia itu karena rempah-rempahnya. Disitulah saya membuka bahwasannya gitu loh. Begitulah, awal-awalnya saya nangis pada saat membumingkan kata keok ini. Karena penuh liku-liku, ah. Penuh perjuangan dengan letih. Saya pulang bisa jam 9 malam, dagang dipikul. Nggak pernah laris, anak-anak nangis aja saya belum mendapat duit. Saya kalau cerita gini bisa bercucuran air mata. Saya tak kuasa menahannya kalau cerita gini. Kalau saya tarik ulur ke belakang, saya tak kuat. Sekarang mah orang memandangnya enak, tuh Bang Rahmat diem aja enak banget. Mungkin Anda kalau bisa menarik diri saya, Wan. Tak kuasa menantang saya kalau diceritain dengan kata. Emang satunya berapa? Satunya ada kalau nanya satu, iya. Iya. Kalau satu jadinya urut 1000, kalau ibunya nanya satu itu 1000. Kalau ibunya 5000, 7. Sudah jelas jawabannya. Saya tidak akan menjawab lagi di hal lain. 7.000 ya 10. Yang ini saya 1.000 dapat nggak, Kak? Nggak dapat. Nggak dapat ya? Totalannya 900, Kak. Modalnya sekitar 5,5. 550 sampai 570. Sehari ya? Sehari. Orang kalau mau sini alamatnya di mana, kan? Di samping Kelurahan Susu, dekat SD 0308. Kalau satu minggu di Jalan Suci Gang Bina Citra. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai jam 2:30. Kalau di sini dari jam 6 sampai jam 2:30. Sehat selalu ya, Bang Teo. Ya, amin. Makan balaris. Amin, ya Allah.